Dan sekali lagi untuk para penonton yang tertib ya, yang dinantikan sudah datang. Dan ini dia untuk prosesi pemberian kalung bunga kepada wali band sebagai warga kehormatan dari Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah yang dilakukan langsung oleh Bapak Kiai Haji Anwar Sahid selaku pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Selamat datang di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah untuk teman-teman dari wali band. Dan di sini pun juga sedang disematkan wali band sebagai warga kehormatan Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Betul. Oleh Bapak Kiai Haji Anwar Zahid. Sungguh kehormatan gitu ya Sam ya. Baik. Luar biasa sekali. Baik. Baik, sudah siap untuk menyaksikan penampilan dari wali band. Mana suaranya para wali? Woi, para wali mana? Oke, mari sama-sama panggil wali, 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 wali. Lebih kencang, mana suaranya? Mana suaranya? Ini santrinya perempuan semua. Oh, laki-lakinya ada di belakang, subhanallah. Mana santriwati, mana santriwati? Di wali masih ada yang jomblo nih, oh banyak santri. Ya, santriwan, santriwan. Yang terhormat, pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, Bapak Kiai Haji. Ayo. Di belakang aja itu, sini. Anwar Zahid, iya, saya ngetes doang. Saya tadi udah ketemu sama beliau dan saya termasuk salah satu fans beliau. Saya sering banget ngelihat ceramah-ceramah beliau di YouTube, sering banget, dan saya sering ketawa geli sendiri karena saya nggak ngerti bahasa Jawa. Tapi luar biasa, luar biasa. Dakwah beliau luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu memelihara beliau, selalu menjaga beliau, memanjangkan umurnya. Diberkahkan selalu setiap langkahnya, amin. Mohon maaf nih ya, yang ngedoain ini mantan santri. Aduh. Juga yang terhormat, pastinya para asatid dan asatidah yang ada di sini. Juga kakanda kami, ada kakak kami yang hadir di sini juga. Lewat beliau, kami akhirnya bisa hadir di sini. Ada Bapak Kiai Ahmad Rifai. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Dan beserta tim dari ARP, ada Pak Hari dan Pak KL dan kawan-kawan. Salam hormat. Dua. Juga ada Pak Kapolres di sini. Kapolres, Bapak Kapolres ya, betul ya. Kebetulan logonya sama begini. W. Kalau ini wali itu Pak Wahyu, ternyata. Pak Komandan Wahyu. 86 Pak. 813. Yang penting jangan 810 ya Pak. Ya, yang ngerti cuma wali sama Pak Kapolres saja. Oke, juga buat semua yang hadir di sini, ya Allah, sampai belakang-belakang sana ya. Yang belakang bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Kok enggak bisa ngelambain tangan ya? Ya. Oke, udah cukuplah 3 lagu aja ya. Ya, karena setelah ini Pak Kiai juga katanya mau ceramah. Wali habis ini mau ke Singapura. Udah ditunggu pesawat. Kalau pesawat, kalau kita ketinggalan pesawat, siapa yang bayarin nanti tiketnya? Mau patungan? Ah, paling jadi patung. Oke. Dan sekarang ini satu kehormatan yang luar biasa karena wali hari ini Pak Kiai berkenan berduet dengan wali. Wah. Pak Kiai Haji Anwar Zahid. Kalau boleh Pak Kiai boleh bawa istrinya juga. Bawa punyai. Biar tambah mesra.
Waduh, Pak Kiainya nggak pakai sendal, aku juga copot ya. Luar biasa Pak Kiai. Untuk istri beliau, untuk Bu Yain. Lagu ini judulnya Doaku Untukmu Sayang. Saya jadi model video klipnya ya. Aku tak akan berhenti. Beliau jangan jadi penyanyi, nanti job saya hilang. Aku takkan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, akan berdoa pada ilahi satu.
hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, bukan berdoa pada ilahi, untuk satukan kami. Banyak Pak Yai. Nama Sukron, saya termasuk para wali. Dan alhamdulillah merupakan kehormatan bagi keluarga besar Pesantren Asy-Syafi'iyah hadirnya Wali Ben yang merupakan idola saya. Saya juga ngefan banget sama Wali Ben. Hari ini sebagai ucapan terima kasih kami keluarga besar Pesantren Asy-Syafi'iyah, Wali Ben adalah merupakan bagian dari keluarga besar Pesantren Asy-Syafi'iyah. Amin.